sudah full perahu. Apalagi musim waktu pada saat dia makan. Tunda begini kan tergantung dari arusnya ini.
Kita pakai di ujung tong lain. Lebih
bagus kita pakai di sini. Kita lanjut terus. Dan di ujung kita ikatkan mata pancing lagi. Okay. Jadi kalau gulung tunda trolling begini, digulung harus di tinggal kasih masuk saja, tak perlu dikasih kait di kayunya ini atau di bambunya ini. Like, comment, share, atau subscribe-nya. Ini sudah kasih turun. Dia punya umpan PJ. Ya, kita barusan selesai tunda. Dan si Boni mau masak air panas, guys. Dia, iya, babon. Alhamdulillah mampu ditaklukkan. Teman-teman yang lain. Dan mari kita lihat hasil tunda tadi. Ini dia teman-teman, full strike ya. Ini apa kali kasih naik kalau umpan-umpan trolling begini sudah full perahu. Apalagi musim waktu pada saat dia makan tunda begini kan tergantung dari arusnya ini. Ini dia teman-teman. Oke guys. Oke teman-teman. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas di manapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.